Natasha Wilona kini sudah meraup pundi-pundi rupiah lewat karirnya di dunia entertainment sebagai aktris muda berbakat. Biasanya nih, anak-anak seusianya pasti akan menggunakan penghasilan tersebut untuk berfoya-foya seperti shopping, membeli mobil mewah, atau memenuhi kebutuhan lainnya. Namun pemirsa, lain halnya nih dengan kekasih Steven William ini. Di usianya yang masih 17 tahun, Wilona sudah memiliki pemikiran yang begitu panjang, di mana ia lebih senang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung demi masa depan yang cerah. Kalau segi materi sih aku nggak terlalu signifikan banget ya kelihatannya, karena aku kan lebih milih ke nabung ya. Dan aku juga mobil gak terlalu suka mewah-mewah banget, bagi aku ngapain gitu kan. Toh juga harganya akan jatuh. Aku belum gimana ya, lebih ke nabung buat masa depan aku sih sendiri. Tetap jadi aku yang sederhana aja, karena emang aku basicnya orangnya agak-agak sederhana dan cuek. Tuh, bagi anak-anak muda di luar sana, boleh dicontoh tuh. Hidup sederhana memang jauh lebih enak lagi. Natasha pun mengungkap bahwa uang tabungannya akan ia pergunakan untuk membuka sebuah usaha serta membahagiakan orang tuanya. Duh, mulia banget ya hati si cantik ini. Macam-macam sih, aku sih lebih ke buat bisnis dan buat aset. Hal intinya aku juga pengen bisa bahagiain orang tua, aku juga pengen punya harta aku pribadi gitu kan, bukan cuma yang nebeng gitu. Jadi aku ngumpulin buat itu, sekaligus buat bisnis lah. Karena kan setelah aku selesai nanti dari SMA, aku harus mulai mikirin apa yang aku mau lakuin di sela-sela lagi nggak syuting.